Oke, jadi kita masuk ke bagian ruang tamu. Ruang tamunya cukup luas, ini sekitar 3,5 meter kali 5 setengah. Lalu sudah downlight, lampu flat, perawatannya tentunya ini di ada bocoran perawatan di bagian dinding, cat ulang. Di bagian sini ada kamar mandi tamu. Ini juga bisa buat kamar sebenarnya, alternatifnya dengan pencahayaan cukup. Kita lihat pencahayaannya. Nah, ada kaca. Di sini ada wastafel, ada shower, exhaust, kloset duduk, toto standar. Menarik sekali. Full keramik, aksen warna coklat. Plafon flat. Selanjutnya kita masuk di bagian family room area. Nah, ini artinya sini ada pintu, artinya masih bisa buat kamar depan. Ini ada void. Selanjutnya ke tangga. Nah, ruang family room ini sangat luas. Ini karena akses macam-macam, jadi ada family room, juga ruang bisa family room, plus ruang makan, plus ruang TV, dan macam-macam. Lampu downlight, ya jadi void drop ceiling. Ini seperti biasa kamar dapur. Di sini ada satu, ini kamar mandi dapur. Kamar pembantu maksud saya, atau gudang juga bisa ini. Ini tuh ya, ini ada variatif, jadi untuk melihat aksennya. Ini utama masih bisa di itu. Internetnya di bagian plafon, cat. Ini ada kebocoran. Ya, secara layout sangat bagus, apik, mewah, top selling, bagus. Jadi di sini juga kaca cukup luas, ada 6 down pintu kaca untuk pencahayaan di siang hari. Selanjutnya kita masuk ke bagian kamar. Ini kamar utama, bisa